Nih, jadi ini adalah lemarinya Irwan. Dan cuma segini doang. Oh. Ini polo shirt. Wow, branded semua ya, amazing. Jadi guys, sebenarnya kalau gue tuh harus pisah-pisah kalau polo shirt atau sama kemeja. Terus kalau kaos sendiri, jaket sendiri. Ditata sesuai sama kategori. Masya Allah. Ini berapa harganya? Enggak murah. Loh, berarti kalau mahal nggak apa-apa. Kan mengayain orang-orang Indonesia sendiri. Cuma 8 juta. Oh. Mahal banget. Artis yang lumayan terlalu sering di Sungkar Family ya. Kalian pasti tahu siapa. Dari apartemennya, dari pintu coklatnya, 1000 episode di Sungkar Family. Oke. Jadi, berhubung banyak banget yang request waktu di Sungkar Family itu, baca di komennya paling banyak minta bongkar lemari Kak Irwan dong. Karena kan Kak Irwan tuh katanya fashionable banget gitu. Ya, fashionable banget gitu loh. Jadi coba Paur. Assalamualaikum. Berhubung Sungkar Family gak tau mau bikin konten apa, jadi bongkar lemari sendiri. Oke, ayo guys, anggap rumah sendiri. Masya Allah. Emang kelihatan oranye? Oranye. Enggak, ini efek dari jilbabnya aja. Oh iya, baik-baik lo. Nah, ya. Look so orange. Lo kerja sendiri sana. Aku tuh tidur aja tuh kayak gini modelannya. Oh. Gue disuruh kerja sendiri, padahal pembagian peluk bagi 4. Masa? Bener ya? Buat gue semua. Ngapain sih? Iya, ayo dong. Ngapain? Banyak banget layanannya, Kak. Kenapa sih enggak upload di YouTube lagi? Katanya gitu. Sebenarnya aku tuh lagi bingung mau upload apa. Kita lagi bingung enggak, soalnya sama-sama sibuk. Irwan lagi stripping, main sinetron. Wisnu lagi menyibukkan diri. Ngapain sih? Kerja, Bu, cari nafkah. Gitu. Wih, ada pemain sinetron. Sinetron judul apa? Permainan Cinta. Serius? Permainan Cinta. Orang belum tayang mau dipromoin. Loh, kan supaya orang-orang tuh pada penasaran gitu. Iya. Yeah. Gitu. Gue juga main sinetron, ditinggal pembantu. Sinetron Idul Fitri. Ayo, sekarang kita, ini kenapa gue energetik sendiri sih? Enggak, karena aku lagi sakit. Oh, ceritanya Kia lagi sakit ceritanya. Enggak, beneran aku lagi sakit. Jadi, mau ngapain sih? Mau bongkar lemari. Bongkar lemari Irwan, karena kan waktu itu inget gak waktu bongkar lemari gue. Terus banyak komen. Banget yang komen, top komennya itu banyak banget yang bilang mau ngelamarin Irwan. Ayo, let's go. Ding ting ting ting. A whole new world. Irwan, ayo. Yang mana? Bajumu yang sangat banyak itu. Ini ya, Kak? Hah? Ini. Ngapain? Iya, lemari. Orang tuh pada kepo. Kak Irwan itu kan fashionable banget gitu loh. Coba Zaskia nunjukin. Yang nunjukin ya. Ini, jadi ini adalah lemarinya Irwan. Ya, cuma segini doang. Ya kan mulai yang nunjukin kok jadi aku sih. Kamu tunjukin dong. Ini apa? Ini polo shirt. Wow, branded semua ya, amazing. Jadi guys, sebenarnya kalau gue tuh harus pisah-pisah kalau polo shirt atau sama kemeja. Terus kalau kaos sendiri, jaket sendiri. Ditata sesuai sama kategori. Itu ada banyak Type of. Masya Allah.
Begitu, baik-baik-baik. Ini kemeja-kemeja. Ya, ini kemeja-kemeja sama polo shirt. Nah, kalau ini polo shirt aja Calvin Klein ya, amazing. Nah, kalau ini lebih ke apa ya? Ini guys, nih. Kalau ini lebih ke jaket-jaket yang panjang-panjang supaya ini bisa sampai bawah. Gitu, kayak contohnya misalkan ini ya. Ini kan panjang nih. Oh, kok lucu sih. Ini unisex deh, bisa pakai cewek. Boleh, keren. Coba kamu pakai. Lucu deh. Bisa bulak balik. Lucu kan? Biasa sih kalau aku udah pakai aku milik kan. Wow. Jangan mama, people living like this. Gila kan? Gak lucu. Ya, gitu. Baiklah. Jadi guys, disusun polo shirt. T-shirt. Jadi kalau celana jadi punya nyari gampang gitu ya. Gampang. Nah, terus sama di sini ada sweater. Sweater gitu-gitu di sini. Gitu. Oke. Oke, terus ini tetap ya spray. Spray ditaruh tempatnya suami. Baik. Ambil tempat lagi mau diapain? Ini udah. Belum. Oh, bajunya banyak. Kemeja. Ini kemeja tangan panjang. Udah gua keluar lagi. Dikit-dikit aja. Ini Janatur Travel. Tolong yang mau ini ya, mau umroh di Janatur Travel. Terima kasih. Terus ini celana-celana. Tidur. Ini baju dalam. Ini celana-celana jeans atau jogger-jogger gitu. Oke. Rapih banget ya. Nah, kalau itu lebih ke batik-batik sama baju koko. Oke. Nah, ngomongin soal batik, ya kan? Kan kita harus bangga ya. Batik itu salah satu yang harus kita bisa, salah satu yang bisa kita banggakan ya dari Indonesia salah satunya. Karena itu batik tulis semua tuh. Iya, dan ini batik asli ya, Kak. Batik asli. Tulis dia enggak printing kan? Yeah. Nah, aku pengen tanya, favorit batik Kakak tuh yang mana? Kalau itu kan Wisnu, aku tanya favoritnya itu dia yang dipakai ke lamaran kita berdua. Ini Cirebon ya, Kak? Bukan. Iya dong. Bukan. Oh, bukan nih. Apa sih nih? Kia nih, ngerti Kia? Ini batik apa? Batik daerah mana? Mega Mendung. Kayak pokoknya batik inilah ya. Mega Mendung. Lebih cerah. Enggak ada Wisnu, ada Irwan yang garing. Oke, ini berarti favoritnya. Baik. Ini berapa harganya? Murah. Loh, berarti kalau mahal enggak apa-apa. Kan mengayain orang-orang Indonesia sendiri. Cuma 8 juta. Mahal banget. Oh, ini gue tahu ini favoritnya suami saya ya. Nah, gerai Hawa. Ini favoritnya Wisnu karena enggak bayar dia enggak beli. Iya, favorit kita kalau pas pembagian ya. Ember. Nah, oke. Okay. Nah, ini barengan sama baju-baju koko ya, Kak. Koko. Berarti pokoknya ini kemeja-kemeja, baju-baju agak resmi, baju koko. Oh, ini jas. Bawa jas, mantap. Tuxedo, blazer, terus baju-baju dingin kalau mau. Lu rapi amat ya, kasihan laki gue deh. Oke. Gue bisa ke lemari. Oke. Ini enak banget. Puling. Nah, mungkin ini bisa jadi inspirasi ya. Jadi kalau misalnya mengatur, kadang-kadang kalau misalnya mungkin ada yang punya lemarinya kecil juga nggak apa-apa, tapi disusun aja, misalnya kemeja-kemeja, polo shirt, terus yang t-shirt bisa dilipat, jadi pas mau ngambil itu nggak bingung gitu. Oke, Irwan, di rumah aja dia pakai sendal. Fashionable banget kan dia. Kalau fashionable. Kalah kita lihat dong. Gini-gini bape. Demi apa? Sombong. Bape. Gak tau ya. Ya Allah, begitu doang bape. Gratis itu. Oh, gratis. Bagus lah kalau beli pengen gue malah. Sekarang berhubung salah satu kameramen dan editor saya ngefans banget pengen ganteng kayak Irwan katanya. Sampai potongan rambutnya mirip. Jadi. Lu jangan ketawa, lu jangan ketawa. Kamera gua gerak itu. Gimana sih lu? Masa lu emang gini-gini nanti? Apa kan, jadi kita punya editor, namanya Jamil. Dia itu sampai warna rambut pengen jadi Irwan. Ya, jadi dia ngotot banget pengen tips ganteng ala Irwan. Nah, coba Kak, kasih dong OOTD. Ini misalnya ini kan ini standar nih warnanya hitam ketemu hitam.
Coba kakak kasih look yang berbeda untuk pergi-pergian. Ditambahin apa kayak gitu? Belum sih. Ish. Belum kelar. Belum kelar loh dia. Itu udah gue rendahin loh sebenarnya. Mana ini apa? Kaos-kaos. Kaos-kaos semua. Itu jumper-jumper. Jumper-jumper sama jumper, sweater. Sweater, jaket. Gitu. Kalau ini t-shirt semua. Kalau Jamil nggak bisa dia ya. Badannya gede banget, nggak bisa ngelakuin gue, Mil. Enggak, kakak. Hah? Kakak yang pakai. Kasih tips ke. Kakak kasih tips. Kamu yang pakai. Kasih tips juga ke penonton. Kadang-kadang gini loh. Kadang-kadang banyak cowok yang pengen mau fashionable tapi nggak pede. Gitu. Kalau kan kalau ngeliat kayak Irwan tuh pede gitu ya. Coba yang Irwan banget gitu, yang beda dari yang lain. Oke. Waktunya Kak Irwan mau ngasih dua loh. Keren banget ya. Tapi kartu lebarannya jangan taruh sini dong. Keren, tapi keren. Jadi emang gayanya Irwan tuh kayak gini. Dari zaman kapan ya? Pas awal-awal inilah ya. Pas awal-awal street style mulai happening. Dia tuh gayanya gini, tapi kalau sekarang udah mulai agak dibikin minimalis lagi. Jadi enggak terlalu gonjreng kayak gini. Kayak misalkan udah pakai sepatu ini ya usahain cuma pakai kaos doang misalkan gitu, nggak usah pakai jaket yang lebay lagi gitu. Nah kalau misalkan pakai jaket begini ya sepatunya agak lebih yang simple aja, nggak usah yang apa selalu apa fashion begini gitu ya. Gitu. Lucu. Terus ini lihat dong dalemannya tuh asimetris. Luar biasa. Enggak disalah kayak motongnya ya. Cocok. Enggak apa, Irwan Hood kayak tahu gayanya. Gitu. Gini guys. Kayaknya next episode dandanin Wisnu ala Irwan. Iya, lucu-lucu ya. Kayaknya sih lucu ya kalau kita dandanin Wisnu tapi street style gitu. Iya kan? Oke, pokoknya kalau yang setuju komen aja di bawah ini ya. Oke. Look kedua. Look kedua. Terakhir. Ayo, enggak boleh malas. Oke guys. Gua biasanya 4 look. Jadi jeans on jeans bahannya. Karena ini kan karena konsepnya atasnya sporty tapi pakai jeans jadi masih kelihatan rapi. Terus bawahnya di pairingin sama jeansnya yang ripped gini ya. Kece banget. Keren nih. Pakai kaosnya sama yang tadi. Jadi kaos-kaos kayak gini nih kayak must items-nya untuk style yang kayak gini. Setuju? Tadi si Jamil bilang kok enggak copot, Kak. Ini off-white emang begini dia. Modelnya begini. Model kayak tadi, kayak sepatu tadi kan juga gini off-white juga. Kayak gitu ya. Aku lebih suka yang ini daripada yang tadi. Yep. Tanya sama teman-teman, kira-kira look yang hitam pertama, tadi atau look kedua? Nah, ini. Nanti yang best komennya akan dapat bajunya Irwan. Rasain. Iya, Grehawa atau Bekasi. Pokoknya dapat hadiah dari Bang Irwan Syah. Oke. Nah, makasih. Gitu guys. Kenapa lu semangatnya mas ending? Gua udah capek dari tadi ngelit. Nah, sepatunya lucu. Coba. Ke Jamil. Jamil. Hah? Ini Firman, lihat. Jamil, sepatunya merek apa sih sini? Nah. Sepatunya merek apa? Defensi. Salah. Firman. Firman. Sepatunya merek apa? Oh. Sepatunya merek apa? Givenchy Paris. Givenchy Paris. Apa tuh? Givenchy. Itu Black One. Pelajaran nomor 1. Black One. Gengs.
cara menyebutkan nama brand. Banyak yang salah. Salah, aku juga dulu salah baru tahu. Sama kok. Givenchy. Gilang Z. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa komen, siapa tahu dapat baju. Baju Irwan pokoknya yang ada di lemarinya Irwan. Enggak kok enggak yang abal dikasih yang bagus, yang bagus. Jadi Alex gimana? Dan di Wisnu ala-ala Irwan. Iya, next kita dandanin ya. Oke, dadah. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.